Bupati Rokan Hilir, Bapak Afriza Sintong, Cik Tuan dan Puan ini membuka secara langsung daripada sosialisasi peran serta daripada komite ini dalam kemajuan pendidikan sekolah. Iya, ini Bapak Bupati Afrizal Sintong ini juga memberikan apresiasi ini kepada komite sekolah dalam meningkatkan dunia pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir. Ini sangat penting Cik Tuan dan Puan untuk dunia pendidikan tidak terlepas daripada komite untuk bekerjasama dengan pihak sekolah. Suara ya. Puan Mai. Sosialisasi peran serta komite dalam menjalin kerjasama terhadap kemajuan pendidikan sekolah yang digelar di Gedung Misran Rais Bagan Sapi Api, Kecamatan Bangkok, dibuka langsung Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong. Sosialisasi juga diikuti ratusan komite sekolah tingkat Kabupaten Rokan Hilir hingga tingkat kecamatan serta kepala sekolah di Rokan Hilir. Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong mengatakan dengan sosialisasi ini tentunya banyak saran dan aspirasi dari sejumlah sekolah maupun komite sekolah. Namun demikian, pemerintah daerah tetap menerima untuk ditindak lebih lanjut menjadi perhatian Pemkab Rokan Hilir. Pada hari ini kita mengumpulkan seluruh kepala sekolah ya, Kepsek dan Korwil, dan juga termasuk beberapa komite baik pengurus kabupaten maupun pengurus kecamatan. Jadi untuk itu kami berharap semuanya bisa bekerja tentunya membantu pemerintah daerah ya, baik itu di sekolah maupun termasuk juga di dalam penganggaran komite ya, selalu bersama-sama tentunya berkonsultasi dalam segala hal, dan harapan kami ini didukung seluruh kebijakan pemerintah daerah. Saya berharap apapun yang dilakukan di bawah sana imbasnya tentu ke bupati. Dengan kegiatan sosialisasi ini, komite sekolah di Rokan Hilir diharapkan dapat mengembangkan pendidikan di Rokan Hilir supaya lebih baik menuju generasi SDM yang profesional. Dari Rokan Hilir, Khairul Mandan Putra Ziko melaporkan.